setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mensucikan. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah bersabda tentang bertayamum. Rasulullah mengutusku untuk suatu keperluan, lalu saya junub dan tidak mendapatkan air. Maka saya berguling-guling sebagaimana tunggangan berguling. Kemudian saya menjumpai Nabi dan menceritakan kepada beliau hal itu. Beliau bersabda, cukuplah engkau melakukan dengan kedua tanganmu seperti ini. Lalu beliau memukulkan kedua tangan beliau ke tanah dengan sekali tepukan, kemudian membasuhkan tangan kiri ke tangan kanan dan kedua punggung tangan beliau dan wajah beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Islam turun ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia yang telah rusak dan sebagai legalitas terhadap agama-agama yang telah ada. Islam turun satu paket dengan berbagai aturan dan dijelaskan dalam kitab sucinya Al-Quran dan melalui hadis-hadis Nabi yang sahih. Islam memandang bersuci adalah hal yang paling mendasar, karena bersuci adalah sebagai salah satu syarat diterimanya ibadah seseorang. Namun sungguh sangat ironi memang, Islam yang sudah sempurna ini masih ada saja manusia yang jarang memperhatikan hal bersuci ini. Contoh kecilnya adalah dalam hal buang air kecil dan besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang adab dalam buang air kecil dan besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau buang hajat, maka janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya, baik buang air besar ataupun air kecil. Akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Hadis riwayat Tirmizi. Masalah wudhu, tayamum, dan mandi besar, kalau kita perhatikan secara jujur, maka masih banyak umat Islam yang belum tahu adab-adabnya. Islam memandang amalan itu bukan banyak atau sedikitnya suatu amalan. Akan tetapi, Islam memandang amalan itu adalah amalan yang paling baik dan sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagai peletak dasar dari semua amalan ibadah yang ada dalam agama Islam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa Allah akan menguji siapa di antara manusia yang mempunyai amalan yang terbaik, bukan yang paling banyak ataupun sedikit amalannya. Apalagi kalau kita perhatikan suatu hadis yang menjelaskan bahwa amalan itu mesti sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan amalanku, maka amalan itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam adalah agama yang detail, karena tidak ada agama selain Islam yang selalu memperhatikan hal-hal kecil dalam kehidupan manusia. Dari mulai manusia tidur sampai bangun lagi, semua mempunyai adab-adab yang mesti diperhatikan, yang semuanya itu bernilai ibadah. Tidak ada agama yang secara detail menjelaskan berbagai permasalahan-permasalahan yang sangat mendasar kecuali agama Islam, termasuk dalam hal bersuci atau toharah. Karena bersuci adalah gerbang pertama manusia untuk melaksanakan ibadah dan sebagai syarat sah diterimanya suatu ibadah. Seperti syarat sahnya sholat seseorang adalah dengan bersuci. Berikut
adalah beberapa adab dalam istinja dan istijmar. Adab buang air kecil. Para ulama telah menjelaskan melalui berbagai hadis-hadis Nabi tentang aturan dan etika seseorang dalam melaksanakan buang air kecil. Pertama, bagi yang akan melaksanakan buang air kecil, hendaklah mencari tempat yang sepi dan jauh dari penglihatan manusia. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah kalian dari la'anaini." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah la'anaini itu?" Beliau menjawab, "Orang yang buang hajat di jalan manusia atau di tempat berteduhnya mereka." Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Kedua, tidak diperbolehkan membawa benda-benda yang di dalamnya ada kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan cincin yang ada tulisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila beliau masuk ke WC, beliau melepasnya. Ketiga, masuk ke dalam toilet dengan mendahulukan kaki kiri sambil berdoa. "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan." Atau Al-Khubuthi wal-Khaba'ith. "Aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan." Hadis riwayat Tirmizi. Keempat, tidak mengangkat pakaiannya sampai auratnya terbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak buang hajat, beliau tidak mengangkat kainnya hingga hampir menyentuh tanah. Hadis riwayat Tirmizi. Kelima, tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya ketika akan buang air kecil atau besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita menghadap dua kiblat, Makkah dan Baitul Maqdis, pada saat buang air besar atau buang air kecil. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau buang hajat, maka janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya, baik buang air besar ataupun air kecil, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Hadis riwayat Tirmizi. Keenam, tidak boleh sambil ngobrol ketika sedang buang air kecil atau besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah dua orang laki-laki pergi ke tempat buang hajat dalam keadaan membuka aurat keduanya, lalu bercakap-cakap, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membenci demikian. Hadis riwayat Abu Daud. Ketujuh, Islam melarang seseorang ketika sedang buang air kecil memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika salah seorang dari kalian kencing, maka janganlah dia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Jangan beristinja dengan tangan kanan. Dan jangan bernafas dalam bejana saat minum. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 153 dan Muslim nomor 267. Para ulama telah mendefinisikan apa itu yang dimaksud dengan istinja dan istijmar. Istinja adalah bersuci dengan menggunakan batu, sedangkan istijmar bersuci dengan menggunakan selain dengan batu seperti tisu, kertas, dedaunan, dan lain sebagainya. Di antara kemudahan yang diberikan oleh syariat adalah bolehnya istinja atau bersuci dengan menggunakan batu atau yang semisalnya, dengan syarat benda-benda itu kering dan bisa menyerap air serta bukan benda yang dilarang oleh syariat agama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian beristinja dengan menggunakan kotoran hewan dan tulang, karena sesungguhnya dia adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin. Hadis riwayat Abu Daud nomor 39, At-Tirmizi nomor 18 dan An-Nasa'i nomor 39. Syarat istinja atau istijmar. Pertama, istinja mesti menggunakan batu sedikitnya 3 buah atau 3 lembar tisu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang bertanya kepadaku, apakah temanmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarimu sampai masalah buang hajat? Aku menjawab, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kami menghadap kiblat sewaktu buang air besar atau buang air kecil, atau bersuci dengan tangan kanan
atau hanya mencukupkan bersuci dengan batu kurang dari 3. Hadis riwayat Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita supaya melaksanakan wudu dengan baik dan sempurna. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menjelaskannya dalam sebuah hadisnya. Humran, pembantu Utsman, menceritakan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah meminta air untuk wudu. Kemudian dia ingin berwudu. Beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Kemudian berkumur-kumur diiringi memasukkan air ke hidung. Kemudian membasuh mukanya 3 kali. Kemudian membasuh tangan kanan sampai ke siku 3 kali. Kemudian mencuci tangan yang kiri seperti itu juga. Kemudian mengusap kepala. Kemudian membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali. Kemudian kaki yang kiri seperti itu juga. Kemudian Utsman berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu seperti wuduku ini. Kemudian beliau bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, tidak memikirkan urusan dunia dan yang tidak punya kaitan dengan sholat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ibnu Syihab berkata, ulama kita mengatakan bahwa wudu seperti ini adalah contoh wudu yang paling sempurna yang dilakukan seorang hamba untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut bisa ditarik kesimpulan tentang tata cara wudu yang semestinya diamalkan. Pertama, niat wudu di dalam hati tanpa diucapkan. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah melafazkan niat setiap kali berwudu atau amal ibadah lainnya, kecuali haji dan umrah. Kedua, membaca bismillah. Ketiga, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Keempat, berkumur-kumur serta menghirup air ke dalam hidung dan dilakukan bersamaan dengan satu telapak tangan sebanyak 3 kali. Kelima, mengeluarkan air dari hidung sambil tangan kirinya memegang hidung. Keenam, membasuh seluruh muka sampai batasan muka dengan telinga dan batas pertumbuhan rambut sampai ujung dagu sebanyak 3 kali. Ketujuh, membasahi telapak tangan kemudian menyela-nyela jenggot kalau ada. 8. Membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai dengan sikut sebanyak 3 kali, dimulai dengan tangan kanan kemudian tangan kiri. 9. Mengusap kepala, yaitu dengan membasahi tangan kemudian menyapukannya dari kepala bagian depan sampai bagian belakang, lalu mengembalikannya ke tempat semula atau bagian depan, sambil memasukkan jari telunjuk ke dalam lubang telinga dan mengusap bagian luar dan belakang dengan jempol sebanyak 1 kali. Ke-10, membasuh kedua kaki, yaitu dari ujung jari sampai dengan mata kaki sambil menyela-nyela jari-jari kaki, dimulai dari yang kanan kemudian yang kiri sebanyak 3 kali. 11, berdoa dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mensucikan. Tayammum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dalam bentuk yang khusus sebagai pengganti wudu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan atau seseorang di antara kalian baru saja buang hajat atau menggauli wanita, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka kalian lakukanlah tayamum dengan tanah yang baik. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian dari tanah tersebut. Al-Quran, Surah Al-Ma'idah, ayat 6. Para ulama telah bersepakat bahwa tayamum disyariatkan hanya pada wajah dan kedua telapak tangan bagi seseorang yang berhadas, baik itu hadas besar ataupun kecil. Siapakah yang diperbolehkan melakukan tayamum? Pertama, seseorang yang sedang dalam keadaan junub, seseorang yang sedang berada dalam perjalanan dan tidak mendapatkan air untuk bersuci. Kedua, bagi seseorang yang sedang dalam keadaan junub, kemudian khawatir dengan udara dingin, maka para ulama bersepakat boleh bersuci dengan tayamum.
Para ulama beralasan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang diterima dari sahabat Amr bin As. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ketika Amr bin Yasir diutus pada perang Zat As-Salasil, beliau berkata, "Hingga saya ihtilam, mimpi basah pada malam yang sangat dingin, dan saya khawatir jikalau saya mandi maka saya akan mati, maka saya pun hanya bertayamum, kemudian mengimami para sahabatku pada sholat subuh. Dan ketika kami tiba kembali menemui Rasulullah, mereka menceritakan hal itu kepada beliau. Dan beliau bersabda, 'Wahai Amru, engkau telah mengerjakan sholat mengimami sahabatmu sementara engkau dalam keadaan junub?' Saya berkata, 'Saya teringat dengan firman Allah Ta'ala, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah sangatlah penyayang bagi kalian.' Maka saya melakukan tayamum kemudian mengerjakan sholat. Rasulullah kemudian tertawa dan tidak mengatakan sesuatu." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim. Ketiga, seseorang yang dalam keadaan sakit dan tidak mampu menggunakan air. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kalimat sakit. Sakit yang bagaimana yang mesti tayamum? Seseorang menderita sakit dengan suatu penyakit yang apabila bersuci dengan menggunakan air akan membahayakan kepada dirinya. Seseorang menderita sakit yang apabila menggunakan air untuk bersuci akan memperlambat kesembuhannya, bahkan penyakitnya akan lebih parah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas bahwa beliau Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah Ta'ala, "Jika kalian dalam keadaan sakit," beliau berkata, yaitu seseorang yang mendapatkan luka ketika fisabilillah atau borok atau penyakit cacar air, lalu dia junub dan takut jika dia mati maka dia akan meninggal dunia, dia dapat tayamum dengan tanah yang baik. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi. Keempat, seseorang yang dalam keadaan junub yang sedang dalam perjalanan kemudian dia tidak mendapatkan air. Imam Ahmad berkata, apabila seseorang dalam keadaan safar atau sedang dalam perjalanan, kemudian dia junub, maka diperbolehkan tayamum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lalu kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Sedangkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanah yang baik adalah wudu seorang muslim, walau dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Apabila dia telah mendapatkan air, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan mengusap kulitnya, karena hal itu lebih baik. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam Al-Irwah nomor 153. Tata cara pelaksanaan tayamum. Adapun tata cara pelaksanaan tayamum adalah sebagai berikut. Pertama, membaca bismillah. Tayamum adalah sebagai pengganti wudu. Maka pertama kali yang mesti dibaca bagi seseorang yang akan melaksanakan tayamum adalah kalimat basmalah, sebagaimana seseorang mau melakukan wudu. Kedua, menepukkan telapak tangan ke tanah dengan sekali tepukan, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis berdasarkan hadis Amr bin Yasir bahwa Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa sebagian besar asar-asar yang diriwayatkan dari Amr menyebutkan sekali tepukan. Ketiga, meniup kedua telapak tangan sebelum mengusapkannya kepada anggota badan, sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan. Lalu Nabi menepukkan kedua telapak tangan beliau pada tanah, kemudian meniupnya, lalu mengusapkan keduanya pada wajah dan kedua telapak tangan beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, mengusap wajah dan kedua tangan sampai pergelangan. Mencukupkan tayamum pada wajah dan kedua tangan sampai pergelangan merupakan pendapat yang sahih dan kesepakatan para jumhur ulama hadis. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6 dan hadis yang diterima dari sahabat Amr bin Yasir. Kelima, tertib dalam melaksanakan tayamum, yaitu dimulai dengan mengusap wajah lalu kedua tangan sampai pergelangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, basuhlah wajah dan tangan-tangan kalian. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Mandi yang diwajibkan. Jumhur ulama telah bersepakat bahwa apabila seseorang sedang dalam keadaan junub, maka wajib bagi dia untuk mandi besar untuk menghilangkan hadasnya. Para ulama membagi kepada beberapa bagian tentang permasalahan mandi besar ini. Di antaranya adalah,
Pertama, apabila pasangan suami istri melakukan jima atau bersetubuh, maka wajib bagi dia untuk mandi besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila mana dua yang dikhitan bertemu, maka mandi besar hukumnya wajib. Hadis riwayat Muslim. Kedua, apabila seorang yang sudah baligh atau dewasa, baik laki-laki atau perempuan, mengalami ihtilam, mimpi bersetubuh sambil mengeluarkan air mani, maka wajib bagi dia untuk mandi besar. Ketiga, apabila seorang wanita telah selesai datang bulan, maka wajib bagi dia untuk mandi besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila datang haid, maka tinggalkanlah sholat, dan apabila telah selesai, maka mandilah dan sholatlah. Hadis riwayat Muslim. Tata cara pelaksanaan mandi besar. Pertama, mandi wajib atau mandi besar dimulai dengan mengucapkan bismillah. Kedua, membersihkan kedua telapak tangannya 3 kali. Ketiga, membersihkan kemaluannya dan kotoran yang ada di sekitarnya. Keempat, berwudu seperti halnya orang berwudu untuk melaksanakan sholat. Kelima, mencelupkan kedua telapak tangannya ke dalam air, lalu menyela-nyela pangkal rambut kepalanya dan kedua telinganya 3 kali. Adapun menyela pangkal rambut hanya khusus bagi laki-laki. Bagi perempuan, cukup dengan mengguyurkan air ke kepalanya dengan 3 kali guyuran, sebagaimana hadis yang diterima dari Ummu Salamah. Aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini perempuan yang sangat kuat jalinan rambut kepalanya. Apakah aku boleh mengurainya ketika mandi junub atau mandi besar? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jangan. Sebetulnya cukup bagimu mengguyurkan air pada kepalamu 3 kali guyuran. Hadis riwayat At-Tirmizi. Keenam, mengguyur tubuhnya yang sebelah kanan dengan air, lalu membersihkannya dari atas sampai bawah. Kemudian bagian yang kiri seperti itu. Mandi yang disunahkan. Pertama, disunahkan apabila akan mengulangi jima atau bersetubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Rafi radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam pernah menggilir istri-istrinya, di mana beliau mandi di rumah ini dan mandi lagi di rumah ini. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak mandi sekali saja untuk semuanya? Jawab beliau, ini lebih bersih, lebih baik dan lebih suci. Hasan Sahih Ibnu Majah. Dan diperbolehkan pula berwudu setiap kali ingin mengulangi jima atau bersetubuh, sebagaimana sebuah hadis. Jika salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya lalu ia ingin mengulangi senggamanya, maka hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Muslim nomor 308. Kedua, disunahkan mandi setiap kali akan sholat bagi wanita yang suka keluar darah istihadhah atau darah penyakit. Ketiga, disunahkan mandi untuk sholat 2 hari raya dan hari Arafah. Keempat, disunahkan mandi setelah memandikan mayit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah memandikan mayit maka hendaklah mandi dan setelah memikulnya hendaklah berwudu. Hadis riwayat Tirmizi nomor 993. Syekh Al Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Kelima, mandi untuk ihram haji atau umrah dan apabila seseorang akan masuk ke kota Mekah. Keenam, disunahkan mandi pada hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mandi kemudian mendatangi Jumat lalu ia sholat semampunya dan diam mendengarkan khutbah hingga selesai, kemudian ia lanjutkan dengan sholat bersama imam, maka akan diampuni dosa-dosa yang dilakukannya antara hari itu dan hari Jumat yang lain, dan bahkan hingga lebih 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam khasanah pagi ini. Mudah-mudahan dengan mengetahui adab-adab dalam bersuci, baik yang wajib ataupun sunnah, kita bisa terhindar dari amalan yang salah dan tentunya akan mempengaruhi terhadap amal ibadah kita kelak. Karena bersuci adalah gerbong pertama diterimanya amal ibadah kita. Dan semoga tayangan ini bisa memperluas khazanah keilmuan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita agar selalu berada dalam jalan yang Allah ridhoi. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana, 'ufu 'ana, ya Rabbana.